Jadi kalau yang teman-teman lihat tadi itu adalah TAF yang masih beneran TAF ya, TAF yang model lama ya. Nah, sementara mobil yang mau kita review ini adalah TAF yang baru, TAF yang beneran imut. Karena sekarang TAF udah berubah jadi K-Car. Jadi sebenarnya ini bukan penerus generasi TAF yang lama, tapi ini K-Car barunya Daihatsu yang pinjem dari namanya TAF. Jadi sebenarnya K-Car itu apa sih? K-Car tuh kayak ibaratnya LCGC-nya di Indo, bukan cuma dilihat dari harganya yang murah, tapi ada regulasi soal dimensi maupun kapasitas mesin yang dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan regulasi K-Car. Jadi ini TAF tuh beneran dijual nih sama Auto High. Kalau kalian mau lihat langsung bisa ke Auto High di Bintaro Sektor 7. Nah, ini adalah TAF yang two-wheel drive. Karena satu lagi ada TAF yang all-wheel drive. Tapi yang dijual ini lagi yang two-wheel drive. Dan ini harganya 645 juta. Kalau nggak salah pajaknya itu di sekitar 4 jutaan rupiah. Oke, buat detailnya langsung aja simak video berikut ini. Nah, jadi kalau K-Car itu hampir kebanyakan bentuknya pasti kotak. Mulai dari bagian belakang, samping, depannya semua pasti kotak. Karena apa? Karena dibuat untuk mengoptimalkan ruang gitu, supaya dalamnya itu lega. Karena kan emang dibatasin banget ya regulasi dari soal dimensinya. Nah, TAF ini, dia tuh punya desain yang jadi salah satu K-Car Jepang yang punya desain ala-ala SUV gitu. Dan ini kental banget aura SUV-nya. Mulai dari bentuk grillnya nih ya, kalau teman-teman lihat dengan tulisan TAF yang gede gitu ya. Bukan lambang Daihatsu atau apa gitu ya, tapi TAF. Terus di sini bentuk lampunya juga yang benar-benar mengotak gitu ya, menyesuaikan dengan grillnya. Sampai kap mesinnya pun juga kotak. Bumpernya, terus itu yang bikin aura SUV-nya kental, juga ada cladding hitamnya. Dan itu nggak cuma di depan, tapi di sekeliling. Nih, sampai ke bagian fender. Fender depan, bagian side skirt-nya, sampai ke fender belakang nih yang bentuknya juga keren banget ya, ada tulisannya TAF lagi di sini. Yang menunjukkan bahwa okay, ini mobil maco gitu ya, meskipun K-Car. Terus kita lihat depannya lagi. Jadi di sini dia udah full pakai LED, mulai dari lampu dekat, lampu jauh, sein-nya. Bahkan sampai fog lamp-nya pun juga ini LED. Dan ini udah ada sensor parkirnya di depan. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, di sini ada sensor ya. Ini keren ya, K-Car. Ibaratnya kalau di sini kan kayak LCGC, tapi dikasih sensor. Nah, ini ada namanya Adaptive Cruise Control. Nah, nanti kita bahas di dalam ya, fitur-fitur lainnya apa aja selain Cruise Control. Terus kita ngomongin soal ini, peleknya nih. Desainnya okay lah, cukup okay lah. Dia nggak yang terlalu rame, tapi juga memberi kesan yang tegas gitu ya. Nah, cuma yang mau gua highlight adalah bannya. Nah, jadi dia pakai profil 15 inch, tapi lebarnya itu dia cuma 165. Nih, ini teman-teman bisa lihat lebih jelas dari bagian belakang, coba deh. Nah, dari belakang baru kelihatan jelas banget ya, bentuknya tuh pipih banget. Ya ini lebarnya kurang lebih kayak ban-ban moge lah. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga K-Car gitu kan, dimensinya kecil, emang bannya juga nggak boleh gede-gede. Karena mesinnya pun juga kecil ya. Nah, terus di sini, nah ini kalau teman-teman perhatiin ya, kenapa sih kok kebanyakan mobil-mobil CBU tuh kaca depannya sama kaca belakangnya tuh belang gitu ya. Depannya tuh biasanya bening, belakangnya tuh hitam. Ini bukan kaca film, ini emang dari sananya gitu. Karena emang dibuat untuk alasan keamanan ya. Jadi depan itu emang harus bening. Terus di sini juga, meskipun K-Car, dia tetap dikasih roof rail. Ini roof rail beneran ya. Ini bahannya bener-bener metal. Dan ini kalau kita lihat, ya tadi itu remnya depan udah pakai cakram, belakangnya masih tromol. Ya nggak apa-apa lah, wajar. Nah, ini belakangnya. Belakangnya juga nggak kalah keren ya.
dia tetap kelihatan gagah gitu ya. Cuma ini kayaknya kromnya agak kegedean kalau menurut gua. Jadi ini kalau gua yang punya mobilnya kayaknya bakal gua delete krom. Tapi yang ini bagian lampunya ini sebenarnya udah keren nih, mikanya warna bening dan lampu utamanya nih, lampu malamnya itu LED. Cuma sayang lampu seinnya maupun lampu remnya halogen, dan halogennya ini karena ini pakai mika yang bening itu benar-benar kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak kalau dilihat dari dekat ini mobil udah futuristik gitu ya bagian luarnya, tapi kok lampunya halogen. Sayang aja gitu. Cuma itu gampang sih diganti. Nah, di sini juga ada sensor belakangnya dan ini ya, apa namanya? Jadi satu sama cladding-nya ya, bagus, kelihatan rapi. Ke sini ada aksen-aksen silver-nya nih. Ini juga keren. Dan di sini udah dikasih defogger, ada wiper belakangnya. Terus coba kita lihat bagasinya kali ya. Nah, jadi dia pakai mekanisme tombol ya, tombol elektris. Oh, ini dia juga udah ada kamera belakang. Ini nggak tahu tambahan atau kayaknya sih emang bawaannya ya. Nah, ini dia dalamnya. Jadi dia itu interiornya nuansanya abu-abu. Keren lah. Kalau hitam kan di mobil kecil gini jadinya tuh kesannya makin sempit ya. Ini untungnya warna abu-abu. Dia nggak gampang kelihatan kotor tapi juga nggak kelihatan sempit di dalam. Dan ini bagasinya. Di sini tuh dia pakai bahan plastik ya teman-teman. Nih, jadi kalau bawa sepatu yang kotor atau barang-barang yang basah gitu ya, ini dia gampang banget dibersihin. Karena ini bahannya plastik tuh, plastik keras. Di sini pun juga masih banyak ruang penyimpanan di bawah sini. Ini juga masih bisa dibuka lagi, dan dia itu nggak ada spare tire, tapi yang ada ini. Nah, nih cairan penambal ban. Ini unik ya. Oke, ini sebenarnya bisa dikebawahin sih. Jadi serah, tapi enakan kayak gini, dan ini bener-bener rata nih dari bibir bagasi sampai ke bagian bagasinya sini itu rata, dan ini bibir bagasinya gede banget dan dimensinya mengotak. Jadi bawa barang yang dimensinya lumayan besar pun gampang masukinnya. Nah, kita lihat kalau ini kita ratakan dengan lantai. Nah. Tada. Langsung rata sama lantai. Tapi emang dia nggak bisa sampai depan banget. Cuma seenggaknya ini yang gue suka juga nih. Dia masih pakai bahan yang sama di bagian punggung joknya. Masih pakai bahan yang sama dengan bagian lantai bagasinya sini. Jadi dia pakai plastik keras juga di sini. Nah. Ini jadi kalau bawa barang-barang kotor segala macam taruh aja nggak perlu khawatir susah ngebersihin ya. Jadi tinggal dilap aja langsung bersih. Oke, abis ini kita langsung lihat bagian mesinnya. Juga luar biasa di mobil keikarnya Daihatsu nih ya. Ini dia mesinnya. Dia luar biasa kecil. Yes, karena dia cuma punya kapasitas 660 cc tapi dikasih turbo, jadi tenaganya 60 PS dan torsinya 100 Nm. Ya cukup lah, karena kan yang penting keiritannya. Dan ini disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Dan yang amazing dari mesin ini, kata Daihatsu itu dia bisa dapat 20-25 km per liter untuk konsumsi BBM-nya, jadi super duper irit. Nah, ini nih, ada tulisannya nih ya, turbo intercooler. Terus kalau nggak salah turbonya di bagian bawah sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, turbonya di depan sini nih. Bagus nih peletakan turbonya, jadi nggak panas ya, langsung di depan grillnya. Terus ini juga, dia udah dikasih peredam. Jadi kayak, emang kalau mobil-mobil CBU-nya Jepang itu, ini ya, apa namanya, build quality-nya bagus ya. Detail-detailnya tuh diperhatiin banget gitu. Dan ini mesinnya meskipun kecil tapi kelihatan padat ya, karena emang ruang mesinnya sempit. Oke lah. Kita habis ini langsung lihat bagian interiornya. Nah, ini kuncinya.
Dia kayak kuncinya Xenia ya kalau teman-teman ingat. Dan ini cuma ada dua tombol, tombol lock dan unlock. Nah, tapi di sini dia udah pakai keyless entry. Jadi kuncinya kita kantongin aja, tinggal pencet. Ini nggak ada tombolnya ya, tapi kayak ada garis dua di sini. Nah, kita bisa masuk deh. Nah, ngomongin soal interiornya, dia tuh punya nuansa hitam semuanya. Kalau tadi kan yang di belakang abu-abu ya, jadi emang ternyata dibedain. Kalau teman-teman lihat dari door trimnya ya, ini yang depan warna full hitam, sementara yang belakang itu abu-abu sampai ke bagian bagasinya. Hitamnya pun nggak cuma di bagian dashboard door trim, tapi juga berlanjut ke bagian plafonnya. Ini yang gue suka banget nih. Jadi meskipun dia kayak car, tapi dia kelihatan mewah gitu ya, karena nuansa hitamnya ini. Ini bagian joknya juga dia pakai desain, dia bahan fabric, cuma fabricnya nggak terlalu halus sih. Cuma dia pakai desain yang keren ya, dia kayak warna abu-abu silver gitu, mirip-mirip desain camo gitulah. Dan ini kursinya kita bisa naik turunin, ini posisi paling rendahnya dan ini posisi paling tingginya. Nah, emang sih di dalam TAF ini tuh kayak nggak serumi Honda N-Box ya, karena kan dia punya ground clearance yang sedikit lebih tinggi ya dibanding N-Box. Jadi wajar nih, ruang kepalanya pun juga nggak semasif itu. Terus kita ngomongin soal dashboard, ini bahan plastik semua, nggak ada material soft touch sama sekali. Tapi gue suka desain layout dashboardnya nih, ya unik aja gitu ya, kayaknya ini desain ini ya, terutama desain kisi-kisi AC-nya. Ini dia ada yang tegak, di sini ada yang berdiri, terus habis itu di sini dikasih aksen abu-abu, di sini dia kayak ada konsep open table-nya gitu, terus di sini juga mengotak di bagian tutup speedometernya. Jadi gua suka karena desain dashboard kayak gini juga nilai fungsionalitasnya juga meningkat gitu, karena di sini jadi bisa taruh barang banyak banget, termasuk ini ya. Ini kalau teman-teman taruh minuman di sini, ini bisa minumannya bisa dingin gitu karena disemburin sama AC di kanan dan kiri. Terus kita ngomongin soal bagian setirnya. Nah, ini setirnya juga udah dilapis sama kulit. Ini mirip ya modelnya kayak setirnya Xenia ya kalau nggak salah. Dan visibilitasnya, dia kacanya nggak terlalu gede, kacanya tuh agak kecil, tapi untungnya di bagian pilar A-nya ini dia masih nggak ngeganggu lah. Ngomong-ngomong soal fiturnya, nah ini yang jadi luar biasa di Daihatsu TAF ini. Pertama, dia punya fitur nih, kita lihat dari setir dulu ya. Di sini dia full tombol-tombol pengaturan audionya, dan di sini dia ada cruise control yang tadi pertama gue sempat mention ya, karena ada sensornya di sini. Dia cruise controlnya udah adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depannya. Di sini pun juga ada tombol ini ya, apa namanya, driving mode, nggak ada ikonnya, nggak ada eco mode-nya, jadi cuma satu mode aja. Terus di sini kalau kita lihat lampunya udah auto, jadi dia akan nyala sendiri kalau gelap. Cuma sayang wipernya emang belum auto ya, ini kayaknya belum, ini wipernya belum auto. Terus di sini kita lihat ini spionnya udah bisa kita lipat dari dalam sini secara otomatis. Kalau kita lihat di bagian head unitnya ya, ini udah pasti bukan bawaannya Daihatsu nih, karena kalau pakai head unitnya Daihatsu udah pasti bahasa Jepang semua, makanya nggak dimasukin ke sini. Jadi ini pasti udah dipasangin head unit aftermarket. Terus di sini AC-nya dia single zone, tapi pengaturannya udah digital. Ada arah semburan AC-nya juga. Dan di sini, ya karena Jepang itu kan negara bersalju ya, di sini ada heater seat-nya untuk di kursi driver maupun di passenger. Di sini juga ada lighter. Dan di sini juga langsung ada colokan USB 2,1 ampere. Jadi ini bisa langsung ngecas handphone. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, dia udah pakai electronic parking brake dan brake hold-nya. Jadi udah lengkap banget ini sebenarnya ya buat sebuah kei car. Nah, untuk fitur keselamatannya,
dia airbag ada 6 kalau nggak salah ya, ada di pilar, ada di bagian depan 2 sampai bagian jok dan bagian curtain. Nah, untuk fitur Daihatsu Smart Assist ya kalau nggak salah nyebutnya, selain ada cruise control yang adaptif, dia juga ada lane and departure warning. Terus dia juga ada rem otomatisnya juga, jadi kalau misalkan dia deteksi mau tabrakan, dia akan ngerem secara otomatis. Dia ada ini juga, ada idling start stopnya juga nih, jadi dia akan matiin mesin secara otomatis ketika berhenti di lampu merah. Enggak. Nah, ini kalau kita pencet enter, nah loh, aja ini asli, ini kagak ngerti sama sekali gua. Ya, intinya itulah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini, pastiin teman-teman belajar bahasa Jepang dulu. Oke lah, udah kita back aja, karena gue gak ngerti ini ada menu apa aja di dalam sini. Nah, ini kalau kita rubah nih driving mode-nya jadi power, nah, dia ada indikator warna orange gitu ya, keren. Nah, ini ada satu hal yang gak wajar gitu ya di persnelingnya. Dia kalau mobil biasa itu kan P, R, N, D, S aja gitu ya, atau 1 dan 2. Nah, di sini ada B. B itu apa? B ini gunanya untuk, B itu artinya braking. Jadi ini untuk mengaktifkan engine brake-nya ketika mobil ini dalam posisi turunan gitu. Jadi kita nggak usah pencet rem, taruh aja di posisi B. Ya, ini fungsi sama lah dengan ngatur gigi 1 atau gigi 2. Tapi kan ini CVT ya. Oke, nah ini tadi lupa gue bahas. Jadi mobil ini dia itu pakai sunroof, tapi ini bukan sunroof ya, karena ini nggak bisa dibuka tutup, jadi dia cuma bisa di slide aja covernya. Ini kayaknya namanya moonroof ya, dan ini lumayan besar sih sampai tengah. Ini asik ya, jadi nuansa di dalam kabin itu lebih rasa lega gitu ya. Sebelum kita nyobain bangku baris kedua, ini ada satu yang menarik perhatiannya. Jadi di sini ada flare nih. Ini gunanya ketika keadaan darurat ya. Jadi kalau misalnya lagi tersesat di hutan gitu ya, ini aktifin aja flare-nya, dia ntar akan ngasih tanda. Ini ininya bagas, apa namanya, storage-nya. Banyak ya dia ternyata storage-nya ya. Ada cup holder di kanan kiri. Di sini juga ada tempat buat naro HP. Tadi di sini bisa naruh banyak barang. Terus di bagian tengah sini juga dia ini bisa berfungsi sebagai armrest, tapi di sini juga bisa jadi bagasi. Jadi storage juga. Nah, ini bisa dibuka. Pembukaannya ke samping gini ya. Nah. Ini kalau nggak dipakai pun juga di sini masih bisa naruh beberapa tas ya. Oke. Langsung aja ke belakang kita. Nah, ini kayak teman-teman lihat ya, begitu ke belakang nuansanya langsung berubah total sama yang belakang. Nggak cuma di bagian door trimnya aja yang warna abu-abu dan di bagian samping-sampingnya sini, tapi joknya pun juga beda warnanya sama di depan. Ini unik banget loh. Baru kali ini gue nemuin mobil beda corak di dalam ya, depan sama belakang. Nah, ini surprisingly, meskipun ini mobil dimensinya panjangnya itu kalau nggak salah cuma 3 meter, lebarnya 1,5, nggak nyampe 1,5 meter, tapi di dalam ini kerasa cukup luas ya. Ini bahkan, itu kan tadi posisi gue menyetir ya, tapi ini ruang kakinya kita masih tersisa segini nih. Ini jauh banget ini. Ini bahkan dibanding kita naik Xenia, Avanza gitu, ini masih lebih jauh kayaknya ya. Dan ini pun juga kalau tinggi Anda di atas 180, ini pun juga masih bisa nih kaki selonjor ke dalam nih, karena ini ruangnya cukup lega di sini. Oke, ini joknya selain nggak bisa dimaju mundurin, ini juga kayaknya nggak bisa di reclining. Yes, karena ini fix. Dan ini coba kita naikin headrestnya. Ya masih oke lah ya, posisinya sih emang cukup tegak. Tapi oke, joknya pun empuk, cuma emang dia kurang sedikit lebar ya, dia nggak bisa nyangga sampai ujung paha. Dan di sini kita nggak dapat handrest. Di kanan pun juga kita nggak dapat handrest karena di sini cuma ada
pegangan tangan aja, dan ini full kosong, nggak ada aksen apa-apa lagi. Di sini kita nggak ada ruang penyimpanan sama sekali. Dan apalagi ya, di sini sih lengkap ya, ini ISOFIX kanan kiri. Nah, terus kalau kita ke bagian tengah, ini cukup gede ya, apa namanya, tunnelnya. Karena kan emang ada yang versi 4-wheel drive, jadi ini buat selongsong ke gardan. Duduk di tengah keras banget, karena kita kayak ngedudukin ini nih, apa namanya, untuk seat belt-nya. Jadi ini kalau kita duduk, ini pantat kita bener-bener di atasin. Aduh, ini nggak bisa didudukin sih. Nggak bisa didudukin sama sekali. Karena langsung nyentuh ini. Dan ini sebenarnya kapasitasnya 2 ya, nggak bisa untuk bertiga. Karena ini kan dilihat dari seat belt-nya aja cuma dikasih 2 kanan dan kiri. Dan ini di bagian tengah juga nggak ada headrest-nya. Jadi ini 4-seater. Oke, jadi gimana menurut teman-teman soal Daihatsu TAF yang baru ini? Layak nggak sih dibeli dengan harga 645 juta? Silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3.